Hai guys, apa kabar guys? Okay guys, kita jumpa lagi guys. Okay, kali ini guys, saya akan tunjukkan seterusnya cara-cara buat jerat kancil guys, kancil. Okay, buat jerat kancil ini guys, dia berbeda sedikit guys daripada yang lain. Okay, sebelum itu guys, jangan lupa guys, macam biasa guys, jangan lupa subscribe dulu, subscribe my channel guys. Okay, X Commander YouTuber guys, my channel, subscribe dulu, tekan lonceng guys sebelah kanan, kasih like and share guys. Okay, mula-mula guys, macam biasa dulu guys, kita cari dia punya bahan-bahan dia guys, macam memasak guys. Kita cari dia guys, kita guna kayu guys. Ini kali kita buat jerangkap guys. Kita gunakan alat-alat semula jadi guys. Bahan-bahan dia semula jadi guys. Kita akan cari kayu and kita gunakan akar guys, akar. Jadi hidupnya tali guys, kita akan buat demo guys. Okay, nanti kita jumpa lagi guys. Kita cari dulu dalam hutan nih guys, kita cari kayu-kayu lah, kita punya bahan-bahan kita nak cari. Okay, alright guys, kejap. Hey guys, rasa ini boleh guys, keren. Kami guys, salah satu lah. Kita cari lagi guys, kita cari lagi bahan-bahan ya guys. Di hutan macam ni guys, ketengok guys. Ya. Bukan saja guys, binatang-binatang kelautan macam ini guys, ini paranormal benar guys, tapi hati-hati guys, jangan langgar pantang guys. Buat kita dalam hutan guys, masa saya komando dulu guys, kita banyak pantang larang deh guys. Lebih kalau kita operasi kan atau pelatihan kasih pada Thailand guys, bahaya guys, banyak bom siang. Okay, banyak pantang guys, jadi kita hati-hati guys, kita pantang larang dia. Jadi kita teruskan guys, kita cari bahan-bahan dia, kita rasa apa yang perlu dan okay, kita ambil guys. Guys, soalnya pun macam banyak pelanduk nih guys, tempat macam nih guys, pelanduk suka guys. Guys,
guys, jangan sembarang guys. Ini guys nampak apa nih guys? Ini guys kayu rengas guys, rengas. Sirap sedikit, tapi nampak kap satu badan guys. Terus indahin cium guys. Oh, ya. Jangan ambil sembarang guys. Baik tapi kita buat yang boleh lah guys, nyangka guys, ganti tali guys, pasang. Oke guys, nyangka guys, boleh lah, tali guys, untuk demo boleh lah guys. Oke, kita cari lah guys, kita buat nyari tes ya guys. Ya susah-susah guys, paling keras guys, paling keras guys, ada dua guys, jangan guys ini banyak kan guys, ini banyak kan bekas tapak kaki yang guys, musang. Lebih hitam pun ada guys, banyak guys, banyak guys, itu kita buat burung guys, tupai lagi, tupi awak guys, nanti kita buat, oke? Sekarang kita buat ini guys, jerangkap ini guys, pelanduk, kita buat tingling guys, oke guys, ini kita ambil guys nih. Demo guys, kita buat demo. Tidak ada juga dapat guys. Tengok guys, cantik banget guys. Sangka guys, kita buat jerat burung juga guys. Ini walaupun nggak ada daun kelapa guys, tapi ini jauh nih guys, jauh daripada kampung guys. Tepat. Kalau kita buat dekat-dekat guys, lari binatang pun lari guys. Kita tempatnya yang jauh-jauh guys, supaya binatang pun lari guys. Cari untuk bahan-bahan oke okay guys, carilah bahan-bahan yang oke okay. Okay guys, bahan-bahan dah sudah guys, ini guys tengok nih, tengok baik-baik guys, atau ada yang mau try kah mau buat. Oke guys, tinggal bahan ya guys, nanti kita potong-potong guys ikut kesesuaian ya guys. Oke guys, karena saya tidak ada tali guys, biasa kita guna tali yang tahan guys, yang tali pancing itu guys, yang besar, yang apa pound dia agak berat lah guys, berapa
pound itu untuk pancing itu, mam guys. Oke. Okay. Tapi sementara ini kita beningin guys. Buat demo guys. Oke, kalau bernasib guys, nasib baik. Ada juga nih guys, tepat. Ini ada untuk anu guys, kita buat kancil lah. Kita buat jerangkap kancil. Oke. Kita buat yang simple nih guys, yang susah-susah guys. Kita buat pelan-pelan guys. Oke guys. Kita kasih yang guys. Potong dia. Potong sesuai dia. Kita kasih tajam ya guys. Pasang nih guys, kita pasang nih guys, nih kita pacak, kasih pacak nih guys nih. Oke, okay. Kayu yang belum melengkung guys, pacak ya, supaya dia melengkung guys, melengkung. Ini memainkan peranan guys. Oke, okay. Pastikan kayu yang belum melengkung guys, yang mana guys. Thank you.
Pak guys. Kak kali guys macam ni. Tali dia okey. Okey guys. Pastikan tali guys macam ni guys nampak guys. Kurang macam ni guys, kayu dia kita potong. Dekat guys jam ni kan ni pastikan dia fleksibel guys, senang dia guys terjerut. Okey, jam ni kita buang jam ni guys ni kita nampak guys ni kita buang jam guys ni nampak dia jadi macam ni guys. Ya, kayu dia lepas tu ikat guys, ikat biasa je guys. Lepas. Okey. Jadi macam ni guys, kita letak sini kayu dia guys. Simple guys, tak susah guys. Kita kasih redas sikit guys. Apa ya? Okey. Semula jadi sebelum ini guys. Kayu ini pastikan dia kuat guys. Patu kayu yang belum melantun guys, jangan yang patah guys. Kalau
kalau lagi pusat lagi bagus guys, buat melantun guys. Dan pastikan kawasan atas guys, pastikan dia anulah guys, tiada yang bahan apa ranting-ranting yang menghalang lah dia melantun. Tiada tegak balik guys, lagi tegak lagi bagus guys, sebab hidupnya apa. Guys, ini guys paling penting. Nah, guys, paling penting guys. Ini guys pastikan guys, oke? Tali ini pastikan dia bukan dari sini guys, dia dari sini. Dia kena tinggi lagi sikit guys, tinggi guys. Ini pot dim guys, dim saja. Nampak guys. Okay, nih. Macam guys. Kalau ada kancil guys, memang ada pala guys. Tapi ini untuk demo saja guys. Demo saja lah. Sepatutnya kalau saya pasang betul. Guys, kayu ini guys siapa yang besar lagi guys, lagi besar lagi waktunya anu lantunan dia guys. Batu kawasan sini guys kosong, dia ada melontar itu apa tempat terlepas dia itu anu tepinya jarak dia tuh dengan kancil-kancil dia ikut tayun atas guys. Lagi kuat lagi bagus sebab tepinya ikatan dia lagi kuat guys. Oke, tali guys kena gunaan guys, tali yang licin guys, nylon pun guna yang pancing tuh guys, tali pancing yang besar sedikit guys, lagi kuat sebab menekan kena apa, kena musang kah, kadang-kadang musang pun dilepas tapi ada cara dia guys, jangan aja gas aja guys. Jadi ini patutnya tinggi sedikit guys, kecil kan guys, nah, disambut lah kalau bukan badan dia, kadang-kadang kepala dia guys, kepala dia masuk atau kaki dia atau kaki depan dia atau kadang-kadang badan dia masuk guys kali ya. Ini demo guys ya, ini boleh lah guys, kita demo guys, ringkas saja guys. Itu cara dia guys, kena pastikan lah. Kalau nak buat nih guys, cari di tempat laluan dia. Ada depannya laluan tuh guys, laluan. Laluan kaca. Lagi bagus guys, kita macam di tepi-tepi nih guys kan, kita hodang lah. Kita buat supaya sempat dan kancil dia tidak lalu ke depan atau ke kiri, dia terus di sini guys. Oke. Nah, kita tutup jalan dia lah. Untuk menggunakan dia jalan masuk ke sini guys, dia nampak nih guys, terus dia makan, dia sampai lah, dia datang sini, dia gigit lah nih guys, daun-daun dia. Oke, okay. Oke, okay, kita ambil sedikit punya daun guys, macam nih, kita ambil sedikit, kita tabur lah keliling dia guys, dia ada tengok guys. Aja guys, tengok guys. Nah. Kita lepas. Tidak sengaja tadi guys. Habis terlepas. Ah, oke juga guys, tengok dia mau terlepas tadi. Terusik tadi. Oke, nah, macam ini guys situasinya. Jadi kalau tidak anu guys, kalau dia tidak menghalang dia akan menegak guys. Kancil pun dia gantung sini lah guys, nampak. Kalau ada kancil dia tergantung juga guys. Sepatutnya itulah. Ya kena tengok lah guys. Jangan terlalu lama guys. Kalau kita ada pesan lengkap, jangan terlalu lama sebab kadang-kadang kalau terlalu lama kita punya binatang mati.
biasa kalau musim kemarau lah banyak guys, kalau ada apa kancil bukan daripada hutan, dari dalam hutan belantara tuh dia akan turun ke bawah guys, dia cari air guys. Nah, time itu guys banyak kancil guys, siap mendapat guys. Masa sini guys, bulu-bulu juga guys ya, macam-macam lah cara saya buat guys. Guys, kita pasang kapan pasang balik guys. Tadi terlepas nanti nampak guys, dia berfungsi guys. Nampak guys, lepas lah tadi guys, terangkat. Oke guys, tadi terlepas tidak sengaja guys, terlepas tadi guys, tungsik tadi dengan kayunya guys tadi, dia sensitif guys, kalau sih kita lihat memang. Oke guys, macam ini guys. Oke, itu saja guys. Nanti kita jumpa lagi guys. Nanti kita ada lagi lah. Macam-macam cara guys. Kita buat dulu guys. Oke. Itu saja guys. Jangan lupa guys, macam biasa. Oke, subscribe my channel guys. Kita ada lagi pengkongsian guys. Terima kasih. Arigato and sayonara guys.